Right, ni aku letak sini. Sambal hitam Kak Ali, Mak Liza. Okay, assalamualaikum. So, dekat sini kita hari ni. Aku ada tea life. Sambal hitam, Mak Liza. Yang ni sambal hitam ni, original from Pahang tau. Macam aku selama ni post kan. Original from Pahang. Apa yang special pasal sambal ni? Untuk orang suka pedas, memang boom. Boom gila. Sambal dia memang betul-betul pedas. Tapi tak adalah pedas sangat sampai hilang semua rasa. Ha. So, sambal ni dia ada pedas je yang boleh korang rasa kat bibir lah. Dia tak ada pedas sangat. Dia rasa balance. Masam. Rasa dia punya apa nama tu. Dia pakai belimbing. Belimbing buluh. So dia rasa semua benda tu. Masam, manis, masin. And then rasa pedas dia semua lengkap dalam ni. Haziq tak promote kalau tak sedap. Sekarang ni aku nak buat magic sikit. Aku nak akan nada semua hidangan lengkap kat sini. Okay. 1, 2, 3. Boom. Alright. Magic kan? Okay. Dekat sini aku ada ulaman-ulaman. Aku nak perkenalkan satu-satu. Kadang-kadang orang bandar tak kenal. So aku ada apa ni eh. Daun tenggit burung. Ingat. And then ada apa nama ni? Ulam raja. Ulam raja. Daun pudina. Ataupun orang putih panggil mint. And then petai. Dalam bahasa Inggerisnya. Petais. So, yang ni yang special hari ni. Kita ada sambal Pahang, sambal hitam Pahang Mak Liza. Kat sini aku ada tambah sikit cili hijau dengan cili merah. Kalau rasa macam tak pedas tu, korang macam aku rasa tak pedas lah. Sebab aku ni gila pedas. So aku akan gigit benda ni. Tapi dalam sambal ni memang dah pedas sebenarnya. Okay, sebenarnya nanti kita pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Right, jemput korang. Lupa dalam masa sama aku tadi ada goreng apa nama ni, paru daging dengan bawang dan cili. Nak bagi rasa dalam mulut. Okay, start makan. So apa yang aku biasa buat, sebab sambal Pahang ni kalau makan dengan nasi putih, kadang-kadang aku makan dengan roti lah. Biasanya aku makan dengan nasi putih lah, walaupun sekarang tengah diet kan. Tapi untuk korang, aku cuba hari ni lah cheat day. Padahal baru start. Okay, biasanya aku akan ambil sambal Pahang ni, aku akan makan dengan nasi panas-panas. Sebab kalau makan dengan nasi panas-panas, barulah nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. The first bite dia, kau dapat rasa semua benda. Masam dia, pedas dia, manis dia, masin dia, macam aku cakap tadi. Semua rasa. Kawan aku yang dulu memang sarah tu pun tak makan pedas pun, dia makan pedas. I mean, dia rasa pedas je, tapi tak pedas sangat lah. Jangan takut lah. Tapi rasa pedas. Pening kan? Kita try makan ulam raja. Sebab apa dipanggil ulam raja? Sebab nampak macam crown ke? Nampak? Macam crown-crown sikit. So, makan dengan sambal hitam. Bagi korang efek lagi. Sedap. Favorite aku daun ulam raja dengan daun tenggit burung. Ini rasa dia memang. Tak, aku pun tak tahu orang tak suka makan ulam sebab apa. Orang suka kambing apa semua. Tapi kita orang kampung, kita boleh makan semua benda. Daun pudina, lupa. Kita tahu. Oh, the legend always be number first, the petai. Ulam ni bagus untuk kesihatan. Kenapa orang luar sana tak makan?
tak makan rumput lah apa tu lah. Tak ada lah. Untuk kesihatan. Macam orang kampung. Hidup sihat-sihat. Tak macam spaghetti lah. Lagi satu mak aku aja. Kalau makan petai ni, ulek dia kena makan sekali. Sebab tu khasiat dia. Betul. Betul tu mak cakap semua betul. Sedap sama apa ni? Memang sedap. Sebab the first time kawan aku suruh try, aku try lah. Lepas rasa jatuh cinta. Angin macam oh, ingat lagi. Sedap. Senang. Dia boleh, dia tahan lama satu benda. Reheat boleh. After reheat, kalau boleh kau asingkan lah. Sebelum reheat kau asingkan, baru reheat. Yang lain tu kau simpan dalam freezer balik lah. And then kalau nak makan, bawa keluar balik. And then ready to eat. Kalau nak makan dengan chapati pun boleh. Nasi boleh. Nak ratah boleh. Nak roti boleh. Semua benda boleh. Nak dengan roti boleh. Semua tak boleh. Nak ajak Ana tak boleh. Nak ajak Ana tu tak boleh. Eh sorry kan, aku makan. Aku tak pernah makan depan orang macam ni. Tapi sebab nak tunjuk korang betapa sedapnya sama Pahang ni, terpaksa tunjuk. Memang sudah. Sedap, sedap, tak tipu. Sebab aku duduk kat Putrajaya. Yang sekeliling Putrajaya tu, pantaran tak ada masalah, memang fresh. Nanta FOC. Tapi luar saya, daripada Putrajaya tak ada cahaya. Tapi kalau yang jauh-jauh, dia sanggup macam Syak Alam semua tu, ada duit tambang sikit lah. Kalau macam pos raju apa semua, nak yang tu lah. Sudah. Lupa pasal benda ni. Yang ni aku goreng pakai, tak pakai minyak langsung tau. So dia memang sama-sama. Haa, dia 100% tak pakai minyak. Sedap. 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 Kenapa aku buat petai sikit? Pengganti sambal belacan. Sedap. Aku dah tahu benda ni jadi. Saya kalau peraya aku beli telai Milti Koko. Ini adalah penyelamat. Yang tak penyelamat dia straw dia kertas tau. Susah tebuk. Yes. Alhamdulillah. So kalau korang tak
boleh. Kalau korang yang bertanya pasal sambal ni, korang boleh pergi kat sambalhitam_makliza.putrajaya. So yang tu korang akan direct dengan aku lah. And then korang boleh pergi dekat Instagram. Pergi dekat Instagram ada nombor. Apa yang aku boleh bagi tahu, this is the best. And rasa memang, sebab aku orang Kedah, aku rasa benda ni pun memang sedap. Aku rasa yang ni sambal Pahang the best kot. Sebab dia kena dengan cita rasa aku. A few yang aku rasa sambal Pahang before this, dia kadang-kadang tak rasa masam sangat, kadang-kadang masin, kadang-kadang dia punya rasa flat saja. Tapi for this one, terbaik kan? Terbaik. Try lah, try. Memang the best. So kalau korang nak try benda ni, please try dengan air yang sejuk. Sebab ia boleh tahan tak pedas dia, tapi rasa semua benda. Try WhatsApp nombor aku, okay? This is the best, among the best. Bye. Assalamualaikum. Oh, lupa nak beritahu korang berapa berat dia. Aku cerita sekarang. RM20, 200 gram. Banyak guys. Kau boleh makan berapa kali ni? Aku rasa dalam 5-6 kali kak. Banyak dia. Kalau korang jenis tak pelahap, 5-6 kali settle. Halas. Memang banyak. 200 gram. Puas hati. Bye-bye.